Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua mempunyai 2 piece pisau utility knife, bushcraft knife, camping knife dengan style yang sangat-sangat klasik. Kenapa 2 pisau ini sangat klasik? Nih, kita boleh lihat nih sarungnya. Nih. Ini gagangnya dari kulit semua, dan yang ini dari tanduk rusa. Kita akan coba buka satu-satu nih, kita lihat spek masing-masing detailnya. Ini pisau adalah buatan handmade Indonesia, sarung asli kulit. Nih, kita coba cek nih. Ini lebih ke skinner atau utility knife-nya. Nih, panjang total sekitar, kita coba biar pasti, bilahnya 100 mm, handle-nya 110 mm, berarti panjang total 210 mm, lebarnya 35 mm, tebalnya 4 mm. Nih, kita teman-teman boleh lihat nih, material bohler K110 dengan finishing satin micro bevel. Ini dural aluminium kombinasi kayu, kombinasi resin warna merah. Ini dural juga aluminium. Ini kalau digenggam, ini modelnya sangat nyaman tentunya digenggam. Ini ya memang kebetulan tinggal satu piece, kemarin banyak banget soalnya ketajaman slicing kertasnya. Ini bilahnya teman-teman ya, kita cek satu-satu detailnya. Ini sangat pisau favorit dengan style klasiknya. Kemarin pisau ini ada sekitar 8 piece tapi nggak sempat di review. Sekarang sisa satu-satunya, jika teman-teman berminat langsung WA aja. Ini sangat-sangat favorit sebenarnya. Lihat detailnya. Kita lihat satu lagi ini, satu lagi dengan randal knife yang lebih klasik nih. Kita lihat, kan ada sedikit minyak nih. Ini kulit, tumpukan kulit, semuanya kulit ya teman-teman. Ini kulit, gagangnya kulit semua, handle-nya kulit, handle kulit, gagang kulit. Ini style-nya emang randal dengan style Bowie klasiknya. Kita lihat panjang total gagangnya adalah sekitar 120 mm, ada dural aluminium, kulitnya. Ini wardnya di sini, ini ada buat masih aman buat kontrolnya. Ketebalan 3 mm, lebar seperti biasa hampir 40 mm, 39 lah lebih tepatnya. Panjang bilah 130 mm dari sini ya. Berarti kalau dari sini ya bilah tajamnya sekitar 115 mm. Nih kita lihat tajamannya. Semua finishing satin polish. Ini katanya tersampok jadi agak ini. Jadi kalau dilihat beda antara dua pisau ini sama-sama style klasik nih. Sebenarnya selera mau teman-teman pilih yang mana, cuma dua pisau ini adalah sangat favorit dan sangat langka di produksinya. Paling produksinya ya enggak 3 bulan sekali dapat 2, dapat 1, dapat 3 gitu paling. Nah, ini
Siaran Indonesian Newsman, material Bohler K110. Sekian untuk review ala-ala pisau hari ini. Pisau buatan handmade Indonesia yang tidak kalah tentunya dari buatan luar. Salam hormat penggiat bushcraft Indonesia, salam kreatif suar camping gunung dan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.